Rem 06 hiji Surya Kencana serta Dandim 0608 Cianjur nyorang ziarah ka Makom Arya Wiratanudatar anu pernahna di Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur poe Senin berang. Eta ziarah teh dikopolakeun minangka wangun pangeling-eling sajarah pamingpin bihari anu katelah arip tur wijaksana. Dan Rem 06 hiji Surya Kencana Brigjen TNI Agus Subianto diaping ku Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani ngalakonan ziarah ke Makom Cikundul Raden Arya Wiratanudatar di Desa Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Dan Rem babarengan jeung rombongan kalawan hikmat turta husunaker ngadua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta ziarah teh lianti keur pangeling-eling sajarah oge miharep musibah virus corona anu keur memejehna narajang bangsa Indonesia sagancangna ilang musna, kondusivitas di saban leuweuk tetep aman tur tabisa dikadalikeun sarta widang ekonomi masyarakat sabihara sabihari deui. Hanya menginginkan sejarah saja, tidak ada tujuan lain. Kita lebih mencintai sejarah, kita lebih mencintai negara Indonesia. Ada harapan sendiri bangsa Indonesia seperti apa? Ya, mudah-mudahan bencana ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan lagi dengan seperti sedia kala, anak-anak bisa sekolah, yang bekerja juga bisa bekerja lagi sehingga perekonomian kita bisa stabil lagi. Ada instruksi khusus untuk para prajurit kemudian? Ya, bekerja dengan niat ibadah sehingga bisa kita bisa laksanakan yang baik dan menjaga kesehatan karena wabah ini bisa menyerang siapa saja. Sajroning kitu juru kunci Haji Syarifuddin ngeceskeun meh saban tauna dan Rem Anyar salawasna ngajugjug ka Makom Arya Wiratanudatar keur ziarah turta minangka tradisi satuan. Dina nasnasna eta lampah teh lain ukur keur menta pitulung kanu geus taya dikieuna. Tapi eta ziarah teh salah sahiji tradisi umat Islam keur ngadua turta ngamunajat, hakikatna nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yang pertama mengungkapkan kepada kita bahwa kita juga akan berkematian. Tujuan selanjutnya, maksud tujuan ziarah adalah sama-sama mendoakan kepada keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga ada dalam kubur, ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang selanjutnya, maksud tujuan ziarah baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ya kita berziarah di sini kan tempat yang soleh kan, jadi mudah-mudahan maksud dan tujuan yang ziarah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, bukan minta kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajroning kitu Raden Arya Wiratanudatar mangrupa Bupati Cianjur Bihari anu mangrupa Bapakna Raden Surya Kencana. Harita Raden Surya Kencana kawentar sakti arif tur wijaksana anu boga itikad hade keur mangabdi kalawan budi anu luhung, saéga ngariksa kaamanan, kadamaian jeung karaharjaan masyarakat di sabudeureun Bogor, Cianjur, Sukabumi turta sabudeureun Gunung Gede tepi ka ngaran Raden Surya Kencana salawasna nyambuang ti saprak jaman bihari tepi ka kiwari. Dina amprona, ayeuna ngaran Raden Surya Kencana diabadikeun minangka ngaran Kesatuan Korem 06 hiji Surya Kencana. Heri Setiawan, Bandung TV.